Di sebuah tempat yang gersang dan keras, Paimon, pemuda perkasa dengan otot besar, sedang melatih ilmu kanuragan bersama sang kakek. Masih mantapkah cita-citamu untuk membebaskan negeri ini dari penjajah? Iya, Kek. Paimon berniat untuk membebaskan negeri kelahirannya dari para penjajah. Sang kakek lalu memberinya wejangan dan semangat pada Paimon. Sebelum pergi, ziarahilah makam makmu. Kehormatannya telah dinodai oleh seorang perwira kompeni. Ia pun lalu menceritakan asal-usul mengenai Paimon, bahwa ia terlahir dari seorang ibu yang asli pribumi yang dulu dinodai oleh seorang perwira kompeni. Paimon lahir dengan tubuh yang berbeda dengan teman-temannya. Ia berkulit putih dan berambut pirang. Ini membuat Paimon selalu dipermainkan oleh teman-temannya. Namun Paimon kecil ini memiliki keberanian untuk melawannya, walau ia seorang diri. Setelah pamit kepada kakeknya untuk berkelana, Paimon singgah terlebih dahulu di makam ibunya seperti yang disampaikan oleh sang kakek. Sesaat akan melanjutkan perjalanan, Paimon dikejutkan oleh kereta kuda yang melaju kencang. Ia lalu dengan sigap berusaha menahan laju kereta tersebut dengan menyabut sebuah pohon besar dengan kekuatannya. Ternyata sang pengendara adalah gadis cantik bernama Delilah, seorang putri asisten residen ayahnya penguasa wilayah. Hai, siapa nama kamu? Ek kagum sama keberanian Ye. Nama Ek Delilah, Delilah van Lagendorp, putri asisten residen di sini. En hoe heet je? Rupanya nona anak penjajah. Delilah terlihat terpesona oleh keperkasaan Paimon. Mengetahui bahwa gadis yang baru ditolong olehnya adalah anak penjajah, Paimon bersikap cuek lalu pergi meninggalkan Delilah yang masih penasaran. Di perjalanan, saat melewati sebuah kampung masa kecil tarik oleh para tentara kompeni. Sang letnan meminta anak buahnya untuk menembakkan meriam ke tubuh Paimon. Di saat yang tepat, muncullah Delilah dengan kereta kudanya. Delilah, apa yang kamu lakukan di sini? Bebaskan laki-laki itu, Letran. Hah? Dia musuh kita. Nee, dia bukan musuh kita. Dia telah selamatkan jiwa Ek. Ia lalu meminta pada letnan itu untuk membebaskan Paimon yang sudah menolongnya. Sang letnan nampak kecewa pada Delilah. Ia pun akan mengadukan hal ini kepada papinya Delilah yang merupakan atasan sang letnan. Letnan, bebaskan mereka semua. Akan saya adukan hal ini pada papi Nona. Nan. Terima kasih atas pertolongan Nona Delilah. Siapa nama kamu? Paimon. Kekuatanmu luar biasa. Tenaga kamu seperti Samson. Suatu hari, di kediaman kerabatnya, Paimon menerima surat dari kompeni yang dikirimkan oleh Delilah. Ia diminta datang ke tempat kediaman Delilah, tapi Ningxi meminta pada ayahnya agar Paimon jangan menerima undangan tersebut. Tapi Paimon meyakinkan bahwa tidak ada niat buruk dari Delilah. Pak, sebaiknya Kang Paimon jangan diizinkan pergi. Siapa tahu ini cuma siasat. Saya tidak melihat itikad buruk dari undangan ini. Paimon pun memenuhi undangan tersebut. Ia mendatangi Delilah yang sedang asik berjemur di taman besar yang indah. Kamu mestinya sudah tahu kenapa Ek undang kemari. Saya belum tahu. Mulai hari ini, Ek panggil Ye Samson. Ye punya kekuatan luar biasa. Bagaimana kalau Ek tawarkan pekerjaan sama Ye? Ye pasti pintar merawat kuda dan sekaligus menjadi pengawal pribadi Ek. Tidak. Namun Paimon menolaknya.
Delilah melayunya agar ia mau menerima pekerjaan tersebut dengan bayaran tinggi dan bisa tinggal di istananya. Paiman tetap menolak, bahkan ia mengatakan pada Delilah bahwa kaum penjajahlah yang menyebabkan kaum pribumi menderita. Delilah kecewa, lantas ia meminta para penjaganya untuk menahan Paiman di ruang bawah tanah. Malam harinya, Delilah berkunjung ke ruang tahanan. Ia membawa cambuk dan mencambukannya berkali-kali ke tubuh Paiman agar ia mau menerima tawaran kerja darinya. Paiman tak bergeming merasakan sakit. Bahkan ia tertawa ketika mengetahui tangan Delilah yang terluka. Tangan Nona terlalu halus untuk menghukumku. Delilah yang nampak kesal, ia mengambil tanah lalu melumuri ke tubuh Paiman yang terluka akibat cambukan tadi. Paiman tak menyia-nyiakan momen ini. Ia berbalik dan langsung menyandera Delilah dengan mudahnya. Dua penjaganya pun tak berkutik dan dikunci di dalam sel oleh Paiman. Paiman pun lalu membawa lari Delilah ke sebuah pantai yang indah. Di sini ia mempermainkan Delilah dengan santuy. Delilah yang sejak awal menyukai Paiman dibuat penasaran olehnya. Paiman tiba-tiba pergi meninggalkannya. Namun ia kembali datang untuk menggoda Delilah dengan sekuntum mawar merah. Delilah menggigit mesra tangan Paiman. Ia pasrah minta Paiman melakukan apa saja pada dirinya. Lakukan apa yang kamu mau sama saya, Samson. Kau bukan kekasihku, juga bukan istriku. Pulanglah. Paiman yang taat beribadah tidak tergoda oleh bujuk bisikan setan. Ia menyuruh Delilah untuk kembali ke rumahnya. Dengan rasa mangkel, Delilah mengikuti Paiman. Tiba-tiba seekor sapi jantan menyeruduk Delilah. Paiman pun untuk kedua kalinya menyelamatkan nyawa Delilah. Kudamu sangat baik. Ia akan mengantarmu pulang. Kamu belum jawab, Samson? Sesampainya di rumah, Delilah disambut oleh papinya dan sang Letnan Company. Mereka merencanakan penangkapan Paiman. Delilah melarangnya, tapi sang papi tetap ingin menangkap Paiman. Ia pun memanggil para pendekar pimpinan Goban, si Mata Satu, untuk menangkap Paiman. Goban bersama anak buahnya mendatangi kediaman Paiman. Ia mengobrak-abrik desa Paiman. Namun dengan kekuatannya, mereka tidak bisa menandingi keperkasaan dan ilmu Paiman. Goban dan anak buahnya tewas di tangan Paiman. Papi Delilah dibuat pusing. Ia dan sang letnan merencanakan menangkap kembali Paiman dengan mengerahkan sepasukan kompeni yang dipimpin sang letnan sendiri. Letnan kompeni ini pun tertantang, lalu dia membawa anak buahnya untuk menyatroni kediaman Paiman.
yang mengancam para warga desa agar memberitahukan keberadaan Paiman dan mengurung mereka di sebuah rumah, lalu dengan kejam membakar rumah tersebut. Akhirnya Paiman muncul dan menyerahkan diri agar sebagian warga desa bisa selamat dari perbuatan keji para penjajah ini. Akulah orang yang kalian cari. Akhirnya kowe orang menyerah juga, Paiman. Santan kita benar-benar sudah loyo, ha? Ayo, tunjukkan kekuatanmu. Paiman alias Samson pun ditawan dan disiksa oleh para serdadu company ini. Tangannya terikat, kakinya dibebani oleh bola besi yang sangat berat. Namun Paiman seolah mendapat kekuatan besar untuk menghadapi para penjajah ini. Ia berhasil melarikan diri dan membuat kocar-kacir para serdadu company ini. Marciplak memberitahukan kepada para menir Belanda ini bagaimana cara untuk mengalahkan Paiman, yaitu dengan membangkitkan kembali gurunya yang bernama Ki Amitlaga yang terkubur di Telaga Angker. Awalnya para kompeni Belanda ini tidak percaya akan omongan Marciplak, tapi kemudian Marciplak unjuk kesaktian di depan mereka. Akhirnya mereka bersepakat untuk membangkitkan kembali Ki Amitlaga. En lantas bagaimana dengan guru ye tadi, he? Asal beres bayarannya, besok malam kita temui dia di kuburnya. Baik, baik. Berapapun bayarannya akan kami laksanakan. Ampun, Kikuru. Ada pekerjaan untuk Kikuru. Tuan-tuan company sanggup membayar mahal untuk itu. Betul. Kue orang harus tangkap Paiman hidup atau mati. Suatu hari, Paiman dan para pejuang lainnya mencegat rombongan para company yang membawa hasil panen para petani seperti lada, kopi, dan cengkeh. Tinggalkan pedati itu yang membuat lada, kopi, cengkeh, dan sebagainya itu. Itu milik rakyat kami. Paiman tak menyadarinya bahwa company ini juga membawa Ki Amitlaga untuk menghabisinya. Siapa kau? Anak belasan siapa? Sebelum kau mampus, namamu Ki Amitlaga. Paiman pun bertarung hebat adu kekuatan dengan Ki Amitlaga. Lagi-lagi, kekuatan dan kesaktian Paiman berhasil mengalahkannya. Asisten residen ini kembali dibuat pusing oleh ulah Paiman. Ia hampir menyerah. Namun Delilah muncul dan menawarkan diri untuk menangkap Paiman dengan sebuah siasat. Ik tahu siapa dia. Dan ik punya cara bagaimana bikin dia takluk. Delilah meminta syarat, jika berhasil menangkap Paiman, jangan menyakitinya. Tampaknya rombongan itu membawa barang-barang berharga. Kita intai terus. Istirahatkan pasukan. Kita dirikan kemah di sini. Setelah itu, pasukan boleh pergi. Delilah mulai melancarkan rencananya. Ia minta didirikan kemah, tempat beristirahat di sebuah tempat yang menjadi incaran Paiman dan para pejuang lainnya.
Paiman pun masuk perangkap Delila. Ia memasuki tenda kemah dan terpesona melihat kecantikan Delila yang menggoda. Delila, untuk apa kamu kemari? Untuk menjebak kamu dengan cinta. Delila berterus terang pada Paiman bahwa ia sengaja menjebaknya dan akan memberikan seluruh barang-barang yang ada untuk biaya perjuangan Paiman. Tatapanmu menggugurkan imanku. Kau benar-benar wanita penakluk. Entah bisikan setan mana, Paiman yang perkasa ini pun takluk oleh tatapan sang bidadari. Ia terbius oleh jerat cinta Delila sekaligus minuman yang sudah dicampur obat bius. Yei sepertinya belum percaya. Paiman akan selalu ada di hati Delila. Paiman pun kembali masuk sel tahanan. Kali ini, pihak Belanda tak menyia-nyiakannya. Mereka menyiksa Paiman dengan membutakan kedua matanya. Dibutakan. Papa sungguh kejam. Ah, ia tidak mengerti. Delila yang mengetahui hal ini sangat bersedih dan marah besar atas perbuatan papinya. Papa sungguh kejam. Di tempat lain, kakek guru Paiman datang dan ia meminta bantuan pada Ningsi untuk menyampaikan pesannya pada Paiman. Justru itu aku datang kemari, Nakjo. Kau tidak keberatan bila aku memerlukan Ningsi untuk menyampaikan amanahku pada Paiman? Delila yang merasa bersalah pada Paiman menemuinya di tengah malam. Ia menyesal telah menjebak Paiman. Ia pasrah atas perbuatannya itu. Namun, kehadiran Delila ini diketahui oleh Sang Letnan. Ia pun mengatakan bahwa Paiman akan dihukum gantung segera. Sudahkah Nona mengucapkan selamat jalan untuk kekasih Nona? Apa maksud Letnan? Sayang, keputusan Residen menetapkan Paiman alias Samson harus dihukum gantung. Papa, Papa harus rubah keputusan itu. Paiman jangan digantung. Cinta dia. Oh, Hot. Ye bicara apa, Delila? Ye jatuh cinta pada pemberontak itu? Apa ek tidak salah dengar, he? Ningsi dan beberapa para pejuang lainnya berhasil menyelinap dan menemui Paiman. Ia membawa sesuatu di dadanya berupa sepasang mata yang akan dipasangkan kembali pada Paiman. Dengan bantuan kesaktian dari kakeknya, mata itu pun bisa terpasang dengan sempurna. Kini Paiman bisa melihat kembali dan bersiap bangkit melawan para penjajah kompeni. Tiba pada waktunya, Paiman bersiap untuk dieksekusi hukum gantung. Delila menghampirinya dan berniat membantu perjuangan Paiman.
Tinggal dia. Sudah siap, Samson? Ya. Bawa aku ke depan mereka. Di depan para menir Belanda, Paiman berdoa dan memohon kekuatan darinya dan berhasil merobohkan bangunan milik kompeni Belanda tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Film Samson dan Delilah versi kearifan lokal ini menjual nama Paul Hai untuk pasar internasional. Paul Hai sendiri adalah atlet binaraga asal Australia, juara kedua Mr. Australia pada tahun 1987. Dis-moi grand-père, cet homme qui était mon père, qu'est-il devenu? Lantas sekarang, di mana ayah haramku itu, Kek? Untuk sulih suaranya atau proses dubbing menggunakan suara aktor Alan Nuari. Untuk Susana sendiri, setelah malang melintang di dunia horor dan mistik, kembali lagi bermain di film aksi fantasi legenda yang sebelumnya sudah membintangi film Sangkuriang sebagai Dayang Sumbi. Kini, ia didaulat sebagai tokoh Delilah yang cantik dan mempesona. Sekilas ide cerita film ini mirip dengan film Jaka Sembung Sang Penakluk. Nama tokohnya pun hampir mirip. Siapa nama kamu? Paiman. Siapa nama kau yang anak muda? Namaku Parmin. Paiman Samson dan Parmin Jaka Sembung. Kisah percintaan di kedua film ini pun hampir sama, di mana tokoh putri pejabat kompeni jatuh cinta pada tokoh jagoan yang menjadi musuh ayah-ayah mereka. Lalu kehadiran tokoh dukun sakti yang bisa membangkitkan jasad penjahat yang sudah mati pun hampir sama. Uniknya, diperankan oleh aktor yang sama juga, yaitu H.I.M. Damsik. Tokoh Paiman dan Parmin pun sama-sama mengalami penyiksaan dengan dibutakan kedua matanya. Lalu berkat kakek gurunya, akhirnya pun mereka bisa melihat kembali. Secara keseluruhan, film ini hampir 80% sama dengan film Jaka Sembung Sang Penakluk, baik cerita, setting film, maupun adegan laga dan spesial efeknya. Oh ya, satu lagi yang sama, kedua film ini pun disutradari oleh orang yang sama, yaitu Siswaro Gautama Putra yang sama-sama menyutradari film Samson dan Jaka Sembung Sang Penakluk. Sampai jumpa, terima kasih, salam jadul.